Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly. Dalam momen tersebut, Prabowo sempat unjuk gigi berbahasa Prancis. Ada momen menarik saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambut kedatangan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly. Dalam kunjungan pada hari Kamis lalu, Prabowo sempat berbicara bahasa Prancis untuk menyampaikan hubungan bilateral yang baik antara kedua negara. Avec de bonnes relations entre nos gens et de l'amitié entre nos peuples, nous voilà ensemble plus fort. Usai pertemuan, Prabowo Subianto memberikan sebuah cenderamata kepada Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly. Salah satunya adalah sebuah pistol emas G2 Elite produksi PT Pindad. Pertemuan diakhiri dengan penandatanganan sebuah kesepakatan. Salah satunya kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale sebagai awal dari kontrak yang lebih besar untuk pembelian 42 jet tempur Dassault Rafale. Selain jet tempur, Indonesia juga akan membeli 2 kapal selam kelas Corvette dari Prancis. Tim Liputan iNews melaporkan.